Peristiwa ini terjadi di Palembang. Sebuah video memperlihatkan pria berbaju loreng anggota TNI mengamuk sambil membawa parang ke lokasi lomba 17 Agustusan. Dilansir dari akun Instagram @palembang.bedasau menuliskan keterangan jika anggota TNI tersebut merasa terganggu dengan suara musik yang diputar dalam lomba. Dari video terlihat lokasi perlombaan berada hanya beberapa meter dari rumah anggota tersebut. Pria berbaju loreng itu juga tampak memegang parang panjang. Lalu seorang pria lagi diduga keluarga juga sempat mengangkat parangnya ke arah warga yang mengepung rumahnya. Kapol Tapes Palembang, tolong. Kapol Tapes Palembang, tolong. Pangdam, Propam, Pengadilan Militer, tolong itu. Tolong ditinjak. Ini aparat penegak hukum. Jangan.